Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD murni Kota Pekanbaru tahun 2024 disahkan sebesar Rp2.825.000.000. Sejumlah program prioritas PJ Wali Kota Pekanbaru yang sudah berjalan sejak 2023 tetap dilanjutkan penganggarannya dalam APBD 2024. Melalui rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Pekanbaru dengan agenda laporan badan anggaran DPRD Kota terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 pada Senin sore. APBD murni Kota Pekanbaru tahun 2024 disahkan sebesar Rp2.825.000.000. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengaku, sejumlah program prioritas yang telah berjalan di tahun 2023 tetap dilanjutkan penganggarannya dalam APBD Pekanbaru tahun 2024. Adapun sejumlah program prioritas yang tetap dianggarkan diantaranya program Universal Health Coverage, dokter on call, subsidi bunga bagi UMKM, santunan kematian, hingga pemberian beasiswa. Ya, hari ini kita tadi sama-sama mengikuti paripurna laporan badan anggaran ya untuk APBD murni tahun 2024. Yang mana hari ini program kita tetap ya kita lebih berpesan ke masyarakat ya. Termasuk yang program prioritas kita masih tetap ditekankan antar TPD dengan Banggar ya itu kayak Waceh ya. Kemudian santunan kematian ya. Itu masih tetap masuk subsidi bunga. Kemudian dokter on call ya, itu masih masuk dalam prioritas ya. Terutama lagi yang atensi juga kepada daerah ini masalah pemilu ya. Anggaran pesta demokrasi harus masuk. Itu baik di 2023 ataupun 2024. Jadi harus final di 2024 ini semua kepala daerah itu harus memasukkan uang untuk pesta demokrasi. Jadi kayak itu kita terus kita. Berapa untuk yang pemilu tadi Pak Wali? Pemilu kita itu sekitar 70M. Ya, nanti juga kita ada bersama TNI Polri-nya itu lebih 9 miliar. Ya. Baik Pak Wali, untuk penanganan banjir bisa disampaikan berapa anggaran yang disiapkan termasuk UHC? Kalau untuk total fisik ya, karena kalau bisa infrastruktur itu ada yang kegiatan, ada yang OP. Jadi itu kita nggak bisa detail ya, rincikan. Yeah. Tapi jelas kita bersepakat sama pimpinan DPRD juga ingin bagaimana jalan-jalan di keluhan masyarakat itu tempat kita aspal. Ya tentu hari ini Pasar Sigunggung ya, Taman Karya, kemudian beberapa juga di Kulim nelayan ya di Rumbai, dan di Kulim itu ada beberapa jalan yang harus kita prioritaskan karena ini sudah jadi masalah lama di masyarakat. Selain itu, APBD Kota Pekanbaru tahun 2024 juga akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Priska dan Marcel melaporkan.